Assalamualaikum. Ini hari kedua post laparoscopic descent fundoplication surgery yang saya buat semalam. So alhamdulillah hari ini dah saya rasa macam dah makin okey lah, makin segar. Hari ini lepas 36 jam baru doktor bagi kebenaran untuk minum air. So dah start minum air kosong. Dan saya rasa macam lebih okey lah kalau nak berbanding dengan apa yang saya baca yang ada Mak Saleh-Mak Saleh share pasal dia orang buat NF ni. Dia orang rasa ketat dekat ni. Dia orang payah nak menelan. Dia orang payah nak sendawa. Tapi alhamdulillah saya boleh sendawa. Tapi tak tu sangatlah. Maknanya still boleh sendawa lah. Dan saya ada, walaupun doktor tak bagi makan, saya ada curi-curi makan bubur sikit tadi. Alhamdulillah tak ada masalah. Boleh masuk macam biasa. Cuma untuk solid food memang saya tak berani lagi nak makan. Saya takut lekat. Tak apa. As long as soft food boleh masuk, alhamdulillah lah. Cuma tak boleh nak makan dalam kandungan yang banyak. Sebab bila dah makan tu dia rasa macam agak penuh dah perut. Sebab perut bila dah dia wrap tu, dia perut kita makin agak mengecil lah. Jadi kita jadi cepat cepat kenyang. Satu lagi dia macam ada nak tembak tapi tersekat. Jadi takut dia akan menjadi kembung perut. Jadi better not to eat much lah. Rasa macam rasa ala-ala dah kenyang tu stop. Luka pun dah cuci. So far alhamdulillah tak ada yang besar sangat. Saya tunjuk sikit. Okay, ni salah satu yang dia tak apa ni. Tak balut balik lah sebab yang ni dah kering. Sebab pun kecil. Macam yang ni dah, dia still ada bukaan. Jadi agak dia tutup balik lah sebab saya nak mandi tadi. Dia tutup balik takut berair. So far alhamdulillah yang ni dah apa nama ni, dah macam kering. Dan lubang tak besar mana. InsyaAllah esok saya akan discharge dan balik ke rumah lah. So itu saja kot untuk update hari ni. Tengoklah kalau malam nanti kalau ada update saya akan update lagi lah. Okay, Assalamualaikum. Selamat puasa.